aliran buruk ini adalah sebuah aliran sehat yang menurunkan secara buruk-buruk. Sebelumnya hanya digaruh keluarga aja yang bisa. Dan yang boleh belajar hanya keluarga. Sampai di satu generasi diputuskan keluarga besar boleh belajar. Jadi kiri kanan punya paman boleh belajar, sepupu boleh belajar. Dan kemudian akhirnya di dua generasi di atas kami diperbolehkan orang luar untuk belajar. Jadi baru bisa dibilang masih kayak baru buka ke umum. Asalnya dari Bogor ya, dulu kami kan awak kebetulan berhalangan hadir, jadi saya keluarkan awak ini, jadi saya akan awak. Gerak gulung itu kalau bicara jurus sederhana sekali ya. Kalau yang tadi kan ceritanya panjang-panjang dulu. Kita di ini adalah jurus untuk kamu. Satu jurus yang disebut dengan selancar. Dan satu jurus ini yang akan menjadi sumber yang sudah disebut selancar. Jadinya mendorong, bisa gak? Sekarang gimana kalau jadi saya tangannya kan seperti ini. Kita hitung di lapangan akan arena. Maju, nempel. Tapi di sini kan nggak bukannya. Sekarang saya lakukan itu. Jadi saya kasih pukulannya dalam kursi nempel, langsung kasih. Kira-kira seperti itu. Yang dilakukan oleh Kang Arif tadi bukan dengan kepala, tapi dengan ujung jari. Jadi panjang gerakannya ini itu ada 5 pukulan. Jadi apa yang saya lakukan tadi di sini, itu Kang Arif tadi melakukan di sini. Berulang-ulang sampai saya ada di bawah. Itulah konsep beragulung. Ketika lawan sampai di bawah, itu sudah 20-30 pukulan di depan. Yang sifatnya sangat tipis dan diharapkan ketika di bawah sudah siap untuk dijadikan lutut. Gerakan yang tadi kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya banyak sekali perinilan kecil yang dari itu lah yang digerak dulu. Belajar tentang core muscle, bagaimana menggunakan badan kita semaksimal mungkin untuk menjadi power sebesar-besarnya dengan tenaga kecil. Jadi kalau di kami, kita nggak boleh pakai pukulan kencang. Mau mukul begini gitu, itu banget. Kita lakukan adalah pukulannya ringan. Ini sampel. Come on, yeah.